China menyalakan eksperimental advanced superconducting tokamak atau matahari buatan China. Matahari buatan China dinyalakan selama 20 menit pada suhu mencapai 70 juta derajat Celcius dalam sebuah eksperimen baru-baru ini. Seperti dilansir dari The Sun, Minggu 2 Januari 2022, suhunya 5 kali lebih panas dari matahari normal yang mencatat sekitar 15 juta derajat Celcius pada intinya. Seorang peneliti dari Institut Fisika Plasma dari Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, Gong Xiangzu, mengatakan matahari buatan beroperasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 17 menit dan 36 detik. Eksperimen terbaru yang dimulai Desember lalu diperkirakan akan berakhir Juni mendatang. Dirancang dan dikembangkan oleh China Lam Conductor Advanced Experiment atau ACE, sejak tahun 2006 telah digunakan oleh para ilmuwan dari seluruh dunia untuk melakukan eksperimen terkait fusi. Sejak itu, lebih dari 10.000 penelitian ilmiah Tiongkok dan internasional telah berkolaborasi untuk mewujudkan proyek matahari buatan. Para ilmuwan berharap bahwa mesin tersebut akan dapat memanfaatkan kekuatan fusi nuklir yang akan menghasilkan energi besi tanpa batas dengan meniru reaksi yang biasanya terjadi di matahari. Reaktor ACE dirancang untuk meniru proses fusi nuklir yang dilakukan oleh matahari sungguhan. Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 2006, ACE telah menjadi platform uji terbuka bagi para ilmuwan Cina dan internasional untuk melakukan eksperimen terkait fusi. Perangkat ini telah membuat beberapa rekor selama kurung plasma yang sangat panas. Pada bulan Juni, es mencapai suhu puncak 288 juta derajat Fahrenheit atau 160 juta derajat Celcius yang berarti 10 kali lebih panas dari matahari sungguhan. Es adalah salah satu dari 3 tokamak domestik utama yang saat ini dioperasikan di seluruh China. Ini adalah bagian dari fasilitas reaktor eksperimental termonuklir internasional yang akan menjadi reaktor fusi nuklir terbesar di dunia ketika mulai beroperasi pada tahun 2035.